to my vlog and welcome to Jember. Jadi sekarang aku lagi di Jember dan mau melakukan dan udah sih semalam Jember Fashion Carnaval. Ini kedua kalinya aku kesini dan hari ini adalah the grand carnavalnya. Bisa dilihat bajunya banyak banget. Tahun ini tuh lebih banyak lagi special guest star-nya. Tahun ini ada Kak Prilly, Kak Yuki, Terika, terus ada Kak Iko, ada Kak Joli, ada Kak Ici, terus ada Chow dari Elmen juga. Ada Kak Reva juga tahun ini ikut, tapi semuanya belum kelihatan ya batang hidungnya di mana. Dan sekarang kita mau makeup dulu, terus nanti mau ada GR, terus baru nanti show sih katanya jam 6, tapi feeling aku sih agak telat ya pastinya. Jadi kita becokin orang-orang yang lagi gabut nunggu aja kali ya. Kak Iko lagi di makeupin guys, tapi dia lagi ulang tahun, jadi happy birthday ya Kak Iko. Semoga all the best. Ini malaikat dari bawah tanah atau atas surga? Kalau ini burung gagak dari mana? Coy. Ini dia Putri Tanggihan Almira. Dan Trisha. Jember, oh Kak Dina pertama ya? Pertama kali ya, baru pertama kali. Kalau Kak Dina kedua kali, kita geng tahun lalu ya. Gimana Kak tahun? Jember. Homo deh, aku mundur aja deh kalau gitu. Sorry, ini buat OG doang. Jember, kita, aku udah kayak Terno udah dua kali. Guys, terima kasih banyak. Ini kali kedua Sarah di sini dan kali pertama Joli. Gimana perasaan semalam udah show di sini? Seru banget, overwhelming banget sih. Keluarga Jember bener-bener rame banget sampai JR aja sampai jam 12 malam ditontonin. Mereka pasti nungguin kita dong sampai selesai. Makin semangat kan tuh malam ini. Semangat dong. Oke guys, jadi sekarang kita mau JR. Akhirnya padahal callingnya JR jam 1, sekarang udah 5. Jadi kita JR. Ayo kita ke backstage. Sabar banget, mau show, mau jalan ke depan, dan aku suka banget sih kostumnya warna coklat and gold gitu. Dan semuanya bagus-bagus sih, keren-keren. Thank you.
Jadi ini di segmen Metaverse namanya. Nanti aku bakal satu kereta sama Kak Iko, sama Kak Juli juga, sama Kak Teh, sama Kak Buba juga. Dan kali ini aku akan sampai ke finish line pembayaran karena tahun lalu gak ikut. Kali ini sampai ke finish line, tapi cuma lambai-lambaian aja di kereta, gak jalan. Tapi ya kita lihat nanti ya, mungkin bisa jalan atau enggak. Lihat, bagus banget gak sih bajunya kain karya Naranai anak-anak jazz. I finish the runway. Berapa kilo tadi Kak Iko? 4 ya? 3,6 kilo. Gila, lama banget. Sekarang jam 12. Seru banget, sumpah. Sepanjang jalan. Sekarang lumayan kering sih, ya, tapi seru banget. Tadi Kak Joli sama Kak Iko hampir gak mau ikut. Tapi aku bilang, ayo jalan. Akhirnya mereka jalan. Nyesel gak? Enggak kan? Lagian tadi cuma mau nyampe zona A terus balik ya kali. Ayo jalan kan. Seneng juga mereka. Terus tadi ada kendala rodanya rusak. Terus aku udah yang kayak, ah gue jalan nih. Untungnya bisa dibenarkan. Akhirnya kita naik kereta lagi. Salut banget buat yang dorong-dorong kereta. Gila, kalian ngedorongin kereta dan beban orangnya sejauh 3,6 kilo. Salut banget semua orang yang udah bikinin keretanya, kostumnya, terus KOL-nya kita, terus semua penjaga, guard, kalian semua keren banget. Terima kasih untuk dedikasi dan jasa kalian. Pokoknya JFC keren banget. Semoga tahun depan makin mendunia lagi, makin banyak orang dikenal. Karena it's a very, very great carnival. Kostum-kostumnya keren semua. Terus konsepnya bagus semua. Keren banget sih kalian. Buat yang mau ikutan JFC, please buruan ikutan karena seru banget. Nyesel ya teman-teman aku yang aku ajakin nama. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga buat yang udah nungguin aku di sepanjang jalan sampai jam 12 malam. Kalian keren banget, tahun sekali lah ya, boleh lah. Oke. Terima kasih juga buat nonton meskipun juga ya kehektikan doang lah ya isinya. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you on my next video. Yeah.